akan priority pick dia juga. Ya, sebab betul. Liver SG akan ambil fasa kalau Origi Sport tak ban ataupun tak keluarkan fasa. Lagipun sport. Kita tengok sekarang ni Origi Sport dah ban Selena. So Farsa, I think is a good ban untuk Orange Esports sekarang ini. Tetapi Sicilian dikeluarkan daripada game. Tapi sekarang ini Farsa tidak lagi diambil sebagai first pick. Link diambil. So Link ni sangat-sangat bagus. Kalau Orange Esports ambil Farsa, Farsa dia ada masalah untuk lawan dengan Link. Betul lah. Dan saya rasa mungkin Orange Esports patut ambil Farsa. Sebab dia ambil Link dulu, beri keutamaan kepada Link. Sebab mereka tahu Link yang boleh kacau Farsa kalau mereka, kalau Evo Sejin ambil Farsa. Tapi Orange Sport kata, lantarlah kita ambil juga Farsa kat sini. Lepas tu kita ambil carry dekat sini. Jangan bagi dekat Farsa carry. Ya, jangan bagi Farsa carry dan juga Farsa dekat dia Bambi. So dia dah tahu dah macam mana nak lawan dengan Link. Okay, so item-item ni saya rasa tak jauh beza dengan Farsa kejap lagi. Item untuk carry. Yep. Dan carry dan juga Farsa dekat sini, saya rasa Uranus. Oh, Uranus telah pun diambil dekat sini. Mungkin kita akan nampak macam match pertama di mana Soul dia memang dia buat hal dia dengan dunia dia. Kimi. Dan Kimi dikunci dekat sini. Your team is picking. Dan Uranus sebenarnya tak boleh nak bertahan lama, tak boleh nak push jauh-jauh sampai ke dalam turret enemy ataupun base enemy disebabkan adanya carry. So Uranus beware. Yeah, Uranus beware. Dan Tamus rasa masih lagi open untuk Orange Esports. Dan yep, saya rasa mungkin Tamus adalah pilihan Cho yang tepat. Tapi Cho diberi your keutamaan untuk diambil. Dan saya rasa ini adalah Cho tank. Ya, Cho diambil. Awak rasa dia Cho tank. Kita akan ataupun tengok kejap lagi. Ha, kita tengok macam mana. Kita tengok kejap lagi macam mana. Dua hero macam mana. Tapi it's a good pick sebenarnya, saya suka. Okay, Link pun akan rasa was-was. Perlu tak dia masuk sekarang ni? Perlu tak dia masuk sekarang ni? Dia kena tunggu Way of Dragon yang digunakan oleh oleh Cho digunakan. Kalau tak guna lagi, so dia fikir tak payah masuk dulu kot. Kita santai dulu kot. Dan kita lepak-lepak dulu, tunggu Way of Dragon dah guna baru dia masuk. Yep, itu dia. Dan kita boleh nampak sini apa hero yang dikeluarkan, Harris. Yep. Your team mana hero ini fine yang sukar untuk ditangkap? Kalau sebab hero daripada Evo SG tak ada hero, tiga hero yang ada untuk Evo SG sekarang tak ada yang boleh tangkap Harith. Tak ada, tak ada. Tamus pula. Uranus. Apa je skill dia? Ya, Uranus dia hanya boleh tank semata-mata. Ya, tank potong kat lane kan, kacau, ya, kacau. Itu memang kerja dia. Ya, itulah kerja Uranus. So, dia orang tak ada hero yang boleh mengunci hero-hero yang terutamanya macam Harith dan Valir dikeluarkan terus daripada team fight ini, daripada game ini. Dan sekarang kita tengok apakah pick yang akan diambil oleh Origi Sport. Saya rasakan mereka memerlukan lagi satu hero support rasanya. Ya, saya rasa mungkin hero yang boleh selamatkan ataupun tank lah. Ya, tank. Hero yang boleh selamatkan carry, iaitu dia Johid telah pun diambil selaku counter untuk Link. Ya, yeah, good counter, direct counter untuk Links di sini, tuan-tuan dan puan-puan. Okay, ultimate-nya yang sangat cantik. Kalau kena kertas dah Link, Link ada kepayan untuk melarikan diri. Lepas tu ejector kena dekat Link. Lepas tu Link terjatuh balik ke bawah, confirm Link itu akan mati dengan combo-wombo. Kalau full combo daripada Johid lah kena. Ya, dengan injector dengan missile dia memang sangat-sangat sakit. Dengan tambahan item yang telah pun disiapkan, item damage. Carmilla. Dan itu dia Carmilla dan Diggy selaku pelengkap lineup untuk Evo SG buat masa ini. Ya, saya rasa mungkin tindakan saya rasa mungkin Kimi, Diggy dan juga Carmilla akan bergerak sekali di mana Soul dibiarkan di bahagian offlane dengan dia punya dunia dan Odia Bambi diberikan space untuk farming. Kemampuan AOE untuk Evos tak banyak Tak banyak. Semua stun, mostly single target. Stun dia nak harapkan Carmilla. Lepas tu nak harapkan knock up daripada ni, daripada Link. Ya, tapi damage ditambah dengan 3 flame shot. Ya, itu adalah additional damage untuk team Evos SG. Ya, ada 3 flame shot dekat sini. So Evos boleh saja memainkan gameplay agresif di awal game ini, di mana Orange Esports pula saya rasa hero-hero mereka memerlukan item lebih lagi di awal game ini. Ya, pemilihan daripada hero Orange Esports agak kan tamak. Kita boleh cakap mungkin terlalu solid sebenarnya dengan adanya Tamus, dengan adanya Johid, dengan adanya Cho kat situ.
Tapi dia kena berhati-hati. Dia ada Evos ada digi. Ah, Evos ada digi itu yang bahayanya. Dia boleh disable CC. Ya, yeah, timing untuk mereka masuk itu agak sukar lah. Selagi timeless jadi tak dibuka, tak digunakan oleh digi. Welcome to yeah, dan sekarang mungkin Link mungkin hadapi kesukaran sebab shot serentak menyebabkan HP Aaron hampir sahaja mati. Ya, yeah, Aaron dalam bahaya sebentar tadi, tapi Aaron tak kisah. Aaron akan ambil Bulbasaur ni. Betul. Dan kedua-dua tim pun ambil Bulbasaur tersebut. Yap, Fossa telah pun mengambil Bulbasaur terus saja. Potong minion enemy ya. Tak nak bagi enemy punya farm yang lebih dekat sini. Satu strategi yang bagus ditunjukkan oleh pasukan EVOS di awal game ini. Benda yang sama tak dilakukan oleh Orange Spawn eh. Dia tak pergi ambil minion. Nampak tu? Dia tak nak bagi farm untuk pasukan Orange Spot. Yep, itu dia. Kita nampak pergerakan yang dilakukan. Tetapi Link dibiarkan bahagian tengah farming. Di bahagian atas adalah Loon dan juga Forza Flicker. Jester terhadap Loon ke situ dan berjaya mendapatkan First Blood. Sangat cantik corak permainan. Dan Forza mungkin bakal menjadi mangsa kedua. Tapi datangnya Link di bahagian tengah berjaya mendapatkan kill. Double kill yang sangat berbaloi sebenarnya. Odie Bambi punya rotasi stun terhadap Mom dan triple kill oleh Odie Bambi. Sangat-sangat berbaloi rotasi yang dilakukan oleh Odie Bambi. Ya, itu dia, Odie Bambi mendapatkan triple kill. Berita buruk untuk Orange Esport. Odie Bambi saya yakin dia akan menjadi gemuk dengan cepatnya di sini ya, dengan Emblem Bounty Hunter lagi. Yap, dan juga kita nampakkan sini Silo cuba untuk mendapatkan digi. Tapi saya boleh bagi pujian kepada Silo tadi. Dia flicker injector di bahagian belakang itu sangat-sangat on point. Sangat-sangat cantik. Yang dan yep, di bahagian atas carry pun berjaya mendapatkan kill. Dan satu kill. Tapi yang lagi berbaloi adalah Odie Bambi. Dan menyebabkan sekarang Odie Bambi mendapatkan 3 kill. 3 kill dengan bounty hunter lagi. 300 gold in total. Permulaan yang baik sebenarnya untuk yep, Odie Bambi. Ini nak curi gold. Berjaya dicuri, tak berjaya. Berjaya dicuri sebenarnya oleh Odie Bambi. Tapi Odie Bambi nak lawan juga. Dia nak lawan naga ni eh. Anda jangan lawan. Alien sebenarnya juga tu. Ataupun alien. Takmus. Bahagian atas. Ada peperangan rasanya. Yap, di bahagian atas kita nampak sedikit Aspride digunakan terhadap digi. Hampir sahaja mati. HP dia hampir tu kalau anda boleh nampak bawah kat tepi tu. Loon hampir terkorban sebentar tadi. Bulbasaur akan diambil oleh pasukan Orange Esport. Yap, Turtle telah pun hidup. Okey, dan pergerakan yang dilakukan oleh EVOS sebenarnya lebih baik di sini kalau nak dibandingkan dengan Orange Esport. Tapi tak mengapa, masih terlalu awal untuk kita nilai kekuatan pasukan masing-masing. Yap, sekarang kita boleh lihat Turtle berjaya diambil oleh siapa? Link dapat ambil Turtle. Dan dia terus memulakan pertempuran cari bahagian backline di bahagian belakang. Aaron dalam bahaya. Tapi bukan Flicker. Dia berjaya meloloskan diri dengan dan berjalan sahaja. Mau mati ya sebab dia terlampau berada di bahagian paling hadapan sebentar tadi. Tarik di bahagian atas. Tadi saya rasa memang akan jatuh ke tangan EVOS. Ya, pada minit ketiga dia ada ajaran apa, tak ada armor untuk turret dan sangat mudah untuk menjatuhkan turret tersebut. Dan kita boleh nampak kat sini Mao masih lagi mencari space ataupun ruang untuk farming. Dia perlukan item untuk okay. Mana mungkin nampak Mao di bahagian belakang. Okey, kita tengok lagi apa yang berlaku. Itu dia mengenai digi flip shot tapi tak mampu untuk membunuhnya. Di bawah masih ada lagi drama eh. Tamus dengan Uranus. Allah. Ha, memang masih inilah slot Akasia. Ha, masih lagi dengan drama mereka. Tapi kita lupakan drama mereka, kita sambung di bahagian tengah sedikit pergelutan. Namun di bahagian atas sebenarnya Link berjaya mendapatkan kita hadap Silo. Sangat-sangat menakutkan Link yang digunakan oleh Odie Bambi dapat membunuh Silo yang berada di bahagian atas sana. Mom dalam bahaya, Mamba itu dia. Mom dalam bahaya, JPL bergerak ke bahagian hadapan, unstoppable. Memang unstoppable buat masa ini. Odie Bambi tidak ada siapa yang boleh stop si. Tak ada siapa yang boleh stop di bawah sini. Tak ada siapa yang boleh menahan kemarahan Odie Bambi. Ya, walaupun kita cakap Johid adalah the best counter untuk Link, tapi saya rasa
oh dia Bambi pandai menjaga jarak dia ataupun placement dia. Ya, yeah, lagipun dia dijaga oleh Diggy juga dekat situ. So, timeless journey dibuka. So, ada masalah lah untuk untuk pasukan Origi Sport. Im Odi Bambi. Ya, yep, dengan di bahagian bawah Soul pun dengan sangat selesa sebenarnya dia clear minion. Dan menyebabkan Tamus dan menyebabkan minion dia kena cut dan target di bahagian bawah. Tapi adanya Tamus lah boleh boleh clearkan minion tersebut. Okay, sekarang kita tengok apa yang bakal berlaku. Itu dia, Airstrike telah pun dikeluarkan. Cubaan mengambil buff tidak berjaya untuk pasukan Orange Esport. Kedua-dua buff biru telah pun diambil oleh EVOS di sini. Dua hero daripada EVOS ada kehebatan buff biru. Ya, kita boleh tengok Uranus di bahagian bawah tak? Uranus dia dah potong lane lah. Sama juga dengan Tamos. Dia memang itu kerja dia tak pun di bahagian atas. Kita boleh nampak Faiz ini masih lagi diteruskan. Injector di bahagian dalam. Odeh Bambi dia menggunakan Tempest. Dia menggunakan ulti berjaya meloloskan diri. Itulah item nama Flame Shot daripada Carmilla. Berjaya mendapatkan kill tersebut. Ya, apa yang menariknya sebentar tadi Bamba. Serangan demi serangan dibuka. Dan apabila timnya, tim EVOS berada di bahagian hadapan, kita dapat lihat Loon membukakan timeless journey di waktu dan masa yang paling sesuai. Itu menyebabkan Origi Sport tak boleh nak lawan balik. Dia kata, okey tak apa, kita kena retreat. Dan di masa sama diorang nak retreat tu, diorang menerima damage yang tinggi. Dan juga kita dapat lihat ada kematian lagi dengan flame shot daripada JPL. Yep. Dia. Dan sekarang asalkan yang dilakukan oleh EVOS JPL. Aku nampak Odeh Bambi mengganas seperti harimau yang dah bangun daripada tidur. Ya betul. Dan itu dia Soul bersorangan di bahagian hadapan. Dia tak dapat nak dash keluar sebab saya rasa mungkin cooldown skill dia. Ya, dan Odeh Bambi memainkan Link dengan begitu bagus sekali. Berdapat kill yang dikehendaki. Dan sekarang ini dia telah pun ada 8 kill. Orange Esports sekarang ini tengah terhoyong-hayang. Mal daripada Orange Esports, saya rasa dia tak dapat farm yang cukup buat masa sekarang. Kita boleh tengok item dia dulu. Yep, itu dia. Baru saja ada Endless Battle nak dibandingkan dengan Odeh Bambi. Odeh Bambi dah siap Raptor Machete dan juga Berserker Fury. Agak sedikit ketinggalan lah. 4,800 berbanding dengan 7,300. Yep, Endless Battle telah pun disiapkan dan ini dia. Total akan dimulakan oleh Odeh Bambi. Sekarang memang dia unstoppable. Memang tak ada siapa yang boleh stop dia dengan KDA 8 kill emblem Bounty Hunter. Tepat sekali 8 kill total lagi dan ambil buff lagi. So Odeh Bambi dia punya farm sedang melebihi gila-gila sama ada dia punya ahli kawan-kawan dia ataupun daripada pihak lawan. Dah lebih, sangat-sangat lebih. Ya, sekarang kita dah masuk fasa pertengahan. Pressure demi pressure yang dilakukan oleh tim EVOS SG. Namun di bahagian hadapan adalah Silo. Dia cuba untuk dash bahagian hadapan tapi kenapa Odeh Bambi mencari bahagian backline, mencari Mal. Itu adalah masa yang patut dicari. Namun War Dragon daripada Mom berjaya mendapatkan kill terhadap Odeh Bambi. Dan sekarang EVOS tiada damage dealer. Okay, damage dealer yang besar tak ada tapi Fosa masih lagi hidup dekat situ eh. Dan apa yang dilakukan oleh, okay, ada sedikit war dekat situ. Yap, tak ada masalah untuk Tamus clearkan sebab dia ada Vengeance dan juga hello, yang damage di, yep. Hello Soul. Dan damage delay ni adalah Kimi saja, iaitu Kimi Mage. Mungkin kurang rasa dan mungkin nampak kat sini, Mam. Ada sedikit kelebihan untuk Orange Esports sebentar tadi di mana mereka dapat membunuh Link. So, itu berita baik untuk Orange Esports untuk meneruskan lagi farm dan defend eh. Pertahanan. Yep. So di endah tak endah kan di bahagian bawah. Tak ada siapa-siapa yang boleh lawan betul. Dia Mamba. Tak lepas ada siapa-siapa. Kalau Cho nak cari dia pun dia ada purify. Sangat-sangat susah untuk orang kata memberhentikan kemarahan Soul. Buff. Red buff telah pun berjaya dicuri oleh tim EVOS SG sekarang. Orange Esports berada dalam keadaan yang tertekan di mana EVOS sedang mengawal map. Ya, dengan 15-4. Dengan 15 kill, berbalas 4 kill. Orange Esports bukanlah dalam kedudukan yang baik. Tapi itulah yang saya boleh cakapkan. Mereka cuba bertahan. Kena tunggu dulu timeless journey dibuka. Lepas tu baru mereka boleh masuk dengan begitu agresif je. Dengan mencari hero yang betul. Mencari hero yang betul. Mencari hero-hero damage dealer sama ada Odeh Bambi ataupun Fosa.
Yep, dan itu dia dengan perbezaan tarikh pun, Universal Gym berjaya mendapatkan 6 tarikh, tetapi Orange is Born berjaya mendapatkan tiada tarikh, dan kosong tarikh buat masa ini sebab dijaga rapi oleh Uranus. Fossa pun dah siap Blade of Despair, dah ambil lot, apa lagi Fossa hendak, tuan-tuan dan puan-puan. Dia dah menjadi hero yang paling gemuk dalam pertarungan kali ini. Yep, hero oh, dia Bambi. Gemuk, tapi hero daripada Orange masih lagi kurus ya. Mungkin perlukan item lagi. Yep, sangat-sangat memerlukan item. Diorang, syarat diorang Orange Spot ni kena biar carry dapat full item at least untuk lawan. Dan itu dia, Johet Silo mati lagi. Tak boleh untuk bertahan serangan demi serangan daripada EVOS Singapura. Yep, sekarang di bahagian atas lot. Bergerak di bahagian atas, Astra digunakan hanya untuk clear kanan lot. Tapi tidak, itu dia Audio Bambi di bahagian belakang. Cari bahagian backline, cuba mencari Mal ke situ. Tapi Mal berjaya meloloskan diri, tapi lot masih lagi hidup. Dan juga minion masih ada lagi ada. Mungkin mereka terus boleh fokus kepada Crystal. Tapi, yap, itu dia. Terus menghabiskan game kita yang ketiga dengan 2-1. Itu dia, EVOS Esports Singapura mendapatkan, menguncikan kemenangan mereka untuk minggu ini dengan kemenangan 2-1. Sekejap lagi kita boleh tengok standing dia. Yep, ada perubahan akan terjadi kepada standing yang akan ditunjuk nanti, dan kita dapat lihat apa yang dimainkan oleh EVOS Singapore dengan penggunaan link dan cara mereka menggunakan link. Jangan bagi link tu mati, bagi dia kill, bagi dia farm, dan pasukan Orange Esports tak mampu untuk menjawab menjawab apa yang didraftkan oleh pasukan EVOS. Dan seperti mana yang kita sangkakan, walaupun ada direct counter untuk link, tapi link tu seperti tidak boleh di counter yang digunakan oleh Odia Bambi. Dan kita akan tengok statistik sekarang. Yep, memang sama, seolah-olah sama macam pada game kedua ada digunakan oleh Mal. Pada peringkat awal pun dia mendominasi, dia berjaya mendapat kaki dan dia sustain sampai ke peringkat akhir. Sama juga dengan Odia Bambi. Odia Bambi pun pada peringkat awal dia dah berjaya mendapatkan 6 kill. Dan pada peringkat akhir dia dah mengganas seperti harimau. Okay, inilah item-item dia. Odia Bambi, kenapa dia begitu sakit? Kenapa dia begitu berbisa? Adanya Berserker Fury, adanya Raptor Machete. Raptor Machete yang ada full stack sama kuat dengan Blade of Despair. So kira dia dah ada 2 Blade of Despair dekat sini. Digabungkan pula dengan Endless Battle, di mana setiap lepas dia gunakan satu skill, auto attack dia yang selepas itu akan ada true damage sebanyak, tak silap saya, 90%. So tinggi damage yang dikeluarkan oleh Odia Bambi. Nampak dekat situ Odia Bambi 27% daripada dia. Tapi kita tersilap sebenarnya, Fossa lah pemberi damage yang paling tinggi dekat sini dengan 39%. Ya, dengan saya item dia tadi apa, Glowing One eh? Glowing One dan juga Blade of Despair. Ya, Fossa bagi damage. Odia Bambi datang dengan menyudahkan. Ya, dia yang menyapu. Dia yang menyapu. Sebab itu kita tengok Fossa punya kill 3 je walaupun dia bagi damage yang paling besar. Fossa sediakan penyapu kepada Odia Bambi. Odia Bambi menyapu. Oh ya, Odia Bambi sapu bersih. Sapu bersih di bahagian belakang sebab dia boleh masuk. Dia boleh dia punya skill 2 second je cooldown. Lepas tu dia ada damage.